Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Pengkalong, apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Hari ini kakak akan memberikan materi tentang ini dia. Wow, apa ini? Ya, tali temali. Kalau kemarin kalian sudah merapikan bagaimana tali pramuka itu dirapikan atau dibongkar, kemudian dirapikan kembali ya. Seperti ini hasilnya. Nah, kalian hari ini atau kakak akan memberikan pelajaran atau materi tentang sebuah tali yang wajib dikuasai oleh para pramuka, ya nggak? Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu ya, dia. Oke, sebentar ya. Nah, kita aduh, susah banget ya. Tapi kita kalau membuka tali pramuka harus sabar ya. Pramuka itu harus punya rasa sabarnya. Baik, seperti ini ya. Nah, di sini karena mungkin kalau misalkan kita tidak ada tongkat, kita bisa belajar dengan cara yang lain. Nanti kita coba cari tongkat ya. Tapi kita belajar dengan yang ada dulu ya. Oke dong. Baik. Ya, kita akan mempelajari yang namanya tali jangkar. Ini talinya, tali pramuka ya, Dek ya. Oke. Talinya rada kotor nih, berarti pernah dipakai ya, pernah dipakai buat kemah ya. Luar biasa nih tali, berarti mempunyai sejarah ya gak? Baik, ini dia. Oke, kakak akan membuat tali jangkar. Caranya begini, seperti ini ya. Oke, dari sini kemudian kemana nih? Hah? Kesini ya. Oke, kemudian kesini ya gak? Nah, ini tali jangkar. Oke, bisa dilihat ya. Tali jangkar mungkin didekatkan lagi nih kameranya ya, biar lebih dekat. Oke, kalau perlu di zoom ya, di zoom. Oke dia, oke dari sini, oke kemudian ke kiri atau mungkin dari kiri ke kanan boleh, dari kiri ke kanan, kemudian pegang sininya nih ke bawah ya, ke bawah, kemudian tarik dari sini masukkan ke sini ya nggak? Oke ya, paham? Kemudian kalian boleh dari kiri, boleh dari kanan ya, terserah kalian. Misalkan kakak dari kiri ya ke kanan, kemudian kalian letakkan di sini ya ke bawah. Oke, tapi ini dipegangin ya dek, karena nanti untuk memasukkan tali ya, sini, kemudian masukkan ke sini. Oke, alhamdulillah ya. Saya. Oke ya. Baik. Oke, gampang kan? Oke, kita ulang kembali ya. Membuat tali jangkar. Dari sini coba, dari sini gantian. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian ke bawah ya. Kemudian seperti ini. Oh, kurang panjang talinya. Tarik lagi. Ya. Oke. Oh, ke bawah dulu. Baru ke atas, baru ke. Nah, ini adalah tali jangkar. Ya, terdeketin. Tali jangkar. Paham ya? Paham dong. Gampang kan tali jangkar itu? Sama sekali. Ya, baik adik-adik, kita akan coba untuk membuat tali jangkar lagi. Seperti ini ya, oke. Seperti ini. Dari bawah, dari atas ke bawah ya. Kita coba dari atas ke bawah. Oke. Kemudian nih, di sini kali ya. Ke bawah. Tali jangkar ya. Oke. Kita ke sini ya. Ke sini. Kemudian kemana nih? Kemana? Ke bawah dong, ya. Ke bawah. Seperti ini. Tali jangkar sudah jadi. Oke ya. Oke, okay, oke okay dong. Oke, okay, di zoom barangkali. Ya, udah jadi kan tali jangkarnya. Ya. Yeah. Baik, kita akan coba di tempat yang lain lagi ya. Yuk adik-adik, kita mencoba untuk di tempat yang rada sempit nih. Tapi begini caranya nih, oke. Okay. Seperti ini, ya. Yeah. Kemudian diletakkan di sini. Ya. Yeah. Kemudian ke bawah. Baru dimasukkan ke sini. Oke.
Tali jangkarnya sudah jadi. Oke ya, di zoom lagi ya. Di zoom pelan-pelan. Oke, tali jangkarnya sudah jadi ya. Baik, kita coba di tempat lain ya. Baik adik-adik, kita coba di tempat lain. Nah, ini dia nih talinya. Oke ya, kita tali sini. Kemudian, jangan di zoom, jangan di zoom. Oke, jangan di zoom ya. Ke sini, ke bawah ya. Dari sini. Oke. Gimana, gimana nih? Sini. Ya nggak? Kemudian ke bawah. Ke sini. Sini, oke, tali jangkar sudah jadi. Oke ya, liatin ya. Oke, kita zoom lagi. Tali jangkarnya sudah jadi. Oke, semangat terus ya. Baik, kita coba di tempat lain lagi. Baiklah adik-adik, kita akan coba tali jangkarnya di tempat yang sangat besar ya. Oke. Ini talinya, ini yang mau kita tali. Oke ya. Oke. Ini talinya ya. Kemudian ini tali pramukanya. Seperti ini ya. Ini ke sini apa ke sini? Hah? Ke sini? Bukan. Kalau ini tali pangkal ke sini ya. Oke. Masukkan ke sini ya. Baik. Sudah jadi. Tali ngejangkarnya sudah jadi. Kita zoom ya. Seperti apa hasilnya? Ya, seperti ini. Oke. Baik adik-adik, di tempat yang sulit sekalipun atau tempat yang sempit sekalipun, kita juga harus bisa untuk membuat tali jangkar ya. Oke. Gimana nih? Kemana nih? Kesini kan ya. Oke. Oke. Gampang kan? Kita zoom ya. Oke, tali jangkar sudah jadi. Baiklah, sekarang kakak akan membuat tali jangkar dengan satu tangan ya. Bisakah kakak membuat tali jangkar dengan satu tangan? Ikuti terus ya. Oke. Ini talinya. Ini yang mau kita tali ya. Ke sini apa ke sini? Ke bawah ya. Ke bawah sini. Kemudian kita naik ke sini. Dimasukkan ke sini. Ya. Ini adalah tali jangkar dengan satu tangan. Gampang kan? Gampang dong. Sebenarnya kakak juga bisa membuat tali jangkar dengan terpejam, mata terpejam ya. Oke deh, kapan-kapan insya Allah kakak akan membuat tali jangkar dengan mata terpejam. Ya, jadi kapan-kapan aja ya kalau udah masuk ya. Oke, oke dong. Apa sekarang nih? Hah? Sekarang aja? Bener nih? Bener nih? Ini yang nggak ada itu nih soalnya. Nggak ada tripodnya ya. Iya nih adik, baiklah. Kakak akan mencoba untuk membuat tali jangkar dengan mata terpejam. Percaya nggak kalau mata panas terpejam sekarang? Percaya ya, oke? Okay. Seperti ini. Kemudian seperti ini, ya. Kita ke sini. Oke, kita ke bawah. Ya, seperti ini. Kemudian, nah, seperti ini. Udah jadi kan? Mata kakak terpejam tau. Serius. Ya baiklah, untuk materi pramuka hari ini, pramuka penggalang ya. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di SDGT Al-Mumin TV.